khususnya sebagai respon terhadap adegan ciuman yang mendesis dan emosional antara dua pemeran utama yang karismatik, Kim Yo Jung dan Song Kang. Dua ini yang memerankan karakter pewaris kaya Dodohi dan iblis tangguh Guwon telah memikat penonton tidak hanya dengan kehebatan akting mereka, tetapi juga dengan chemistry mereka yang tak terbantahkan di layar. Dalam episode terbaru, narasinya berubah menjadi intens saat Guwon memaksa Dohi untuk menghadapi ketakutannya dan memilih kebahagiaan, dan mendesaknya untuk berhenti mendorongnya menjauh. Saat Dohi mengungkapkan kegelisahannya karena kehilangan semua orang yang dicintainya, Guwon menyerbu ke arahnya, menutup momen penting ini dengan ciuman yang menyentuh hati. Adegan tersebut awalnya manis dan penuh emosi, berubah secara tak terduga ketika alat penyiram di rumah kaca dipicu, mengubah suasana menjadi suasana magis dan menakjubkan secara visual. Apa yang dimulai sebagai ciuman segera berkembang menjadi pelukan hangat dengan karakter mengunci bibir di tengah air yang mengalir. Para aktor Kim Yo Jung dan Song Kang menarik satu sama lain lebih dekat, meningkatkan dampak romantis dan dramatis dari adegan tersebut. Perpaduan antara kerentanan gairah dan estetika visual menciptakan akhir episode yang memukau, membuat para penggemar sangat menantikan alur cerita yang terungkap. Netizen mau tidak mau mengungkapkan kegembiraan dan apresiasi mereka terhadap chemistry di layar. Seorang komentator berseru, wajah mereka gila menangkap dampak visual yang intens dari pasangan pemeran utama. Musiknya juga mendapat perhatian di kalangan pemirsa dengan komentar yang menyatakan, saya suka OST-nya. Saya menontonnya karena Kim Yo Jung, tapi sepertinya saya pun menjadi penggemar Song Kyun. Musiknya juga mendapat perhatian di kalangan pemirsa dengan komentar yang menyatakan, saya suka OST-nya, saya penontonnya. Netizen mau tidak mau mengungkapkan kegembiraan dan apresiasi mereka terhadap chemistry di layar. Seorang komentator berseru, wajah mereka gila, menangkap dampak visual yang intens dari pasangan pemeran utama. Musiknya juga mendapat perhatian di kalangan pemirsa dengan komentar yang menyatakan, saya suka OST-nya, saya menontonnya karena Kim Yo Jung, tapi sepertinya saya sudah menjadi Song Pyun, nama penggemar Song Kang.